Di sini gue udah menyiapkan satu bungkus kopi Indo Cafe dan satu bungkus susu bubuk Frisian Flake dan sedikit gula pasir, ditambah dengan es batu untuk pelengkapnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan membuat sebuah tutorial buat minuman yang biasa sering gua buat di rumah, yaitu minuman coffee mix susu, coffee mix milk. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama gua udah menyiapkan satu bungkus kopi Indo Cafe-nya dan 2 cangkir setengah gelas air hangat atau air panas. Kita gunakan sedikit. Oke, jika sudah tercampur rata, kita buka susu Frisian Flake. Kita gunakan ini separuhnya saja atau setengahnya. Sedikit gula pasir. Sekarang kita butuh 2 sendok teh. Mungkin sesuai selera. Di sini saya menggunakan 2,5 sendok teh dan kira-kira sedikit air hangat. Tempatnya cukup. Oke, setelah itu kita blend dengan batu. Ini gak usah banyak-banyak ya. Ini untuk pelengkapnya saja. Oke. A few moments later. Oke, langkah selanjutnya kita tuang si kopi Indo Cafe tadi sudah kita buat. Kita tuang dulu. Oke, kita tuang seperti ini. Kemudian kita tambahkan. Oke, sebentar. Kurang kelihatan. Nah, di sini gue menggunakan tripod jadi agak sedikit susah. Kita tuang batunya. Seperti ini. Oke. Oke, kalian bisa coba. Ini nih rasanya dijamin enak. Jadi apabila sudah kalian shake atau kalian aduk rata, dijamin rasanya enak. Harganya cukup murah dan simple untuk dibuat di rumah
Oke guys, mungkin cukup sekian videonya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel gue biar gue bisa makin semangat lagi buat kalian yang menarik dan yang gak jelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.